pergi pak. Iya. Motor lagi sama. Kepetnya rumah. Udah lagi di Jakarta mau sama-sama. Pak Cur udah pak Cur. Orang iso. Kenapa? Bikin tang pak Cur bulan ini. Wah sulit memang tol. Kalau ini tinggi baik kan. Ini nomornya dokter. Ini saya bisa vaksin enggak? Boleh. Oh, boleh. Ya Rabb. Nanti ketika sudah di sudah disuntik itu ada kegunaannya sedikit. Testernya ya Rabb apa lah? Mbak. Mak. Ya. Dari meja screening atau meja 2 kita ada di meja 2 itu nanti di sana bisa dilanjut untuk vaksin atau tidaknya itu nanti diseleksi di sana. Screeningnya di sana ada pemeriksaan tekanan darah, terus kemudian di anamnesa itu masing-masing ada penyakit, ada riwayat penyakitnya atau tidak, ada komorbidnya atau tidak, dia sehat atau tidak, ataukah dia pernah positif COVID atau tidak, rata-rata itu. Kalau untuk jumlah yang hari ini di klinik Polres juga berapa? Untuk Polres sendiri, ini kami sasarannya untuk 2 hari itu ada 294. 294. Dibagi menjadi 2 hari, Kamis dan Jumat. 294 ya? Iya. 2 hari. Nah, untuk yang pernah positif COVID itu ada jangka waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan itu baru bisa dilaksanakan vaksinasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.